kan ada gara-garanya. Hai. Di lidah atau di lidah sama luar? Hai ya. Kalau rasa rokok kayak gini mau ngomong. Sehat, kalau merokok itu menghancurkan stamina, supaya stamina tetap fit harus benar ada. Oke? Jalannya kan? Selamat. Selamat. Tanya dulu. Jalannya ada di sini. Ini nggak ada rokok di area. Kalau kamu merokok rasanya seperti ini. Sadar itu. Oke. Begini ya. Minum ini. Ya Allah, saya ingin sekali berhenti merokok. Saya ingin berhenti sekali merokok. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, berhenti merokok. Selama-lamanya. Saya pasrah. Saya rela. Saya serahkan kepadamu. Saya serahkan kepada sembuhan saya. Sembuhan saya. Ya Allah, saya sudah besar baru bisa ya. Konsentrasi kan bukan utama. Saya ingin berhenti merokok. Konsentrasi ya. Saya ingin berhenti merokok. Fokus. Konsentrasi tetap. Ya Allah, saya ingin berikan konsentrasi full. Sabar gerakannya. Oke, masih kuat, masih kuat di sini. Napas dulu.
Bogor. Saya pokoknya misalnya kau bisa bertahan dengan rokok, gak usah pakai terapi juga bisa, tapi kan susah. Nah, terapi ini sifatnya membantu, membantu supaya orang itu merasa rokok itu gak enak, dia mudah bertahan tidak merokok. Kalau dia bisa bertahan dengan rokok, pengaruh nikotinnya hilang, gak pengen rokok lagi. Itulah sebabnya, salah satu syarat terapi ini orangnya harus punya keinginan.